kami dari Farmasi A, Sip 1, Praktikum Farmakologi. Baiklah, di sini kami akan membuat satu produk yaitu VCO. Proses pertama yaitu peremasan pada kelapa parut secara manual sampai mengeluarkan santan. Proses kedua yaitu penyaringan untuk memisahkan santan dengan ampasnya menggunakan tapisan. Hasil dari penyaringan tadi kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan didiamkan selama 2 jam. Dari proses pendiaman tadi terbentuk 2 lapisan yaitu air dan lemak. Kemudian 2 lapisan tadi dipisahkan di mana yang diambil bagian atasnya yaitu lemak. Dengan cara gunting bagian ujung plastik untuk mengeluarkan air pada lapisan bawahnya. Setelah proses pemisahan, bagian pati santannya dimasukkan ke dalam plastik untuk didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan, terbentuk 3 lapisan. Lapisan pertama yaitu air, kedua blondo, dan ketiga minyak. Kemudian, lakukan pemisahan lapisan atas yaitu minyak dengan lapisan lainnya. Lakukan penyaringan sampai mendapatkan minyak yang benar-benar jernih. Beginilah hasil akhir VCO yang kami dapat.